Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita bersama-sama sudah mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Beliau adalah salah satu Ustadz yang handal dalam menyampaikan terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ke depan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Ustadz Firanda untuk menyebarkan sunnah ini, karena kita harap kehidupan kita ini bisa selamat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kebetulan saya juga sebagai anggota polisi, saya harap kepada anggota polisi juga hendaknya juga dapat mengaji terkait dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok kita. Karena kita mengetahui tugas pokok Polri ini ada tiga. Yang pertama adalah sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu yang kedua, memberikan pelindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, tugas polisi adalah sebagai aparatur penegak hukum. Dengan melaksanakan tugas pokok ini secara profesional, tentu saja akan dijadikan nilai ibadah bagi kita sebagai anggota Polri. Ini barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam kami ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.